Ya, cerita karena tadi informasi datang ke pos Jatinegara Indah. Kita datang dan warga terus kita berangkat, ternyata ada warga juga melaporkan di belakang pik. Sehingga banyak mobil juga di arah seberang kali sana ya. Seberang kali ternyata di arah lalu di benang Indah dekat kemahan Jatinegara Indah. Sama Jatinegara Indah. Sehingga kita bagi dua dari segi penyerangan. Kesulitan cukup lumayan jauh dari jalanan karena di sini merupakan banyak tanah urukan ya. Tanah urukan yang cukup menggunung. Ada korban jiwa, luka-luka apa? Oh, korban jiwa alhamdulillah nihil, tidak ada korban jiwa.